Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sinergi semua. Ini kita sedang ada di ini ya, lahan buah mangga. Ini ada sekitar 550 pohon di sini. Nah, ini di depan kita ini adalah mangga yang sudah disemprot menggunakan eco farming ini, dan alhamdulillah testimoni dari petaninya ini segini itu bagus. Ini baru disemprot sekali. Di tadinya kita arahkan untuk di geopori, tapi sama petani karena penasaran, jadi dia disemprot ke daunnya. Dia nyemprotnya pagi-pagi jam 6, jam sekitar jam 7-an lah, beres jam 9. Kita ada beberapa pohon. Nah, ini yang disemprot menggunakan eco farming. Nah, itu juga disemprot menggunakan eco farming juga. Yang ini juga sama. Nah, ini. Nah, kalau yang ini tidak menggunakan eco farming, ini disemprot menggunakan pupuk kimia. Ini di sebelah sana. Nah, ini pupuk kimia. Ya. Sementara yang eco farming sudah seperti ini. Ya. Sudah keluar bunga banyak sekali, tapi yang pakai kimia udah, ini udah sekitar keluar uang hampir 90 juta, tapi ya masih seperti inilah keadaannya, baru keluar pucuk aja. Sementara yang eco farming baru sekali semprot. Ini sudah 1 bulan ya, umurnya udah 1 bulan, dan alhamdulillah sudah keluar banyak bunga dan juga banyak bakal buahnya sudah pada keluar. Alhamdulillah, dahsyat sekali ya eco farming, dahsyat, membantu sekali ya untuk petani mangga, karena pohon mangga itu sangat mahal ya ininya, pupuknya. Tapi dengan eco farming kita bisa pungkas biaya operasional pupuk. Biaya pupuk kita pungkas menjadi lebih murah. Ya, bisa dilihat. Ya, nanti kedepannya si bapak petaninya nanti juga akan melakukan sistem geopori di sini. Ini nanti akan dicoba lagi setelah panen yang sekarang sekitar bulan 11, akan dicoba nanti sekitar 300 pohon menggunakan eco farming ya, karena udah terbukti ini. Yang ini udah terbukti beberapa pohon, ada sekitar 7 pohon yang disemprot menggunakan eco farming, ini berhasil. Bagus ya ininya. Nanti kita lihat aja seperti apa nanti buahnya, kekuatannya nanti. Kalau yang di video sebelumnya sih ada video salah satu mitra yang udah pakai eco farming, terkena hujan juga si bakal buahnya itu nggak jatuh ya. Kalau mungkin kalau 1-2 wajar ya, tapi biasanya kalau ada hujan besar biasanya pada jatuh, malah tetangganya juga pada jatuh. Kalau yang salah satu mitra kita, alhamdulillah ada videonya, nanti bisa dilihat juga. Itu mangganya tetap kuat ya, tetap nempel di batangnya. Nah, ini kita nggak sendiri, kita ditemani ya oleh leader Didik Wahyudi ya. Alhamdulillah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang pakai pukimia ya, seperti ini ya, baru keluar pucuk aja, sudah 80 juta lebih ini, tapi masih seperti ini kondisinya. Yang eco farming alhamdulillah ya sudah menunjukkan hasil yang baik ya, padahal ini cuma disemprot di daun aja, belum di sistem geopori ya. Kalau di geopori mungkin akan lebih bagus lagi dari ini, karena dari daun dikasih juga, dari tanahnya juga kita dikasih disedot oleh langsung oleh akarnya disedot ya. Oke, itu saja mungkin update dari kita hari ini. Nanti kita update lagi seperti apa kelanjutannya nanti pohon buah ini, buah mangga ini. Ini mangga harum manis. Mungkin itu aja ya. Oh, ini juga. Ya, kita lihat dulu ini. Ya, ini ya, seperti ini. Ini yang menggunakan pupuk kimia ini ya. Lebih jelasnya seperti inilah.
yang keluarnya baru bukan, baru keluar pucuk aja, jadi bukan keluar yang... bunga langsung, tapi malah keluarnya yang duluan itu malah pucuk dulu. Kalau itu malah keluarnya, kalau yang itu keluar langsung apa namanya, bakal bunga langsung keluar. Kalau ini malah keluarnya yang keluar itu malah ya pucuk seperti inilah, pucuk-pucuk gitu. Baru sedikit, ada 1-2 ya seperti itu bunganya, tapi malah pucuk-pucuknya yang banyak di sini yang menggunakan pupuk kimia oleh Kepangi. Ya bisa dilihat seperti itu, malah petaninya juga kaget ya. Oke, itu saja update dari kita. Nanti kita update lagi ya di video selanjutnya, kelanjutannya seperti apa, buahnya segede apa, nanti kita lihat lagi. Terima kasih, salam sinergi, goberkah noriba, Eco Farming, lahan subur petani makmur. Terima kasih.